Manusia utama. Beta selalu menggemari pemandangan lantang. Di pinggir laut yang luas, yang tinggi, dan sekarang beta berdiri di tengah padang Yojana. Sejauh mata memandang ruang lapang, di atas membentang gelanggang awan terbang. Di sini, dadaku rasa limpah ruah, darah mengalir berbusa-busa, tenaga mekar tiada berhambat. Tuhan menjadikan manusia penguasa seluruh buana. Matanya tembus menerus segala hadangan, telinganya menangkap segala getaran. Langkahnya melewati segala batas dan tangannya menjingkau kebalik angkasa. Dan hanyalah ketakutannya sendiri yang menjadikan makhluk itu ulat bapa tiada berdaya. Beribu tali dibelitkannya sekeliling badannya hingga ia tiada dapat bergerak lagi. Matanya akan rahasia alam dan takutnya akan mati disucikannya menjadi agama. Malasnya berpikir dan menyelidiki dinamakannya percaya. Takutnya bertanggung jawab disembunyikannya di balik nasib. Ngerinya berjalan sendiri di parutnya dengan keluhuran sepuhan adat. Kalian kemungkinan alam yang luas baginya dalam kepompong gelap yang dijalinnya sendiri. Sedangkan bagi kepompong ulat, makhluk yang melata itu, alam telah menjanjikan kemuliaan dan kemegahan. Sepatutnya bagi kepompong manusia, makhluk utama yang lengkap berakal dan berbekal itu hanya teruntuk kehinaan dan kemelaratan. Sebagai hukuman akan kealpaannya terhadap penjelmaan kebesaran dan kekuasaan Tuhan dalam dirinya.